Baik, untuk yang berikutnya kita juga akan turut mendengarkan laporan dari Bapak Kiki Suara selaku CEO Rakyat Merdeka Group. Kepada Bapak Kiki Suara saya undang atas panggung. Boleh berikan tepuk tangannya yang paling meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Profesor Dr. Insinyur Siti Nurbaya, kakak kelas saya di Institut Pertanian Bogor. Pak Sekjen Kementerian SDM, Pak Rida Mulyana ini sahabat saya lama. Pak Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak Bambang Hendroyono ini juga sahabat sudah lebih dari 25 tahun. Adik kelas Bu di IBB Bapak Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pak Sigit. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu para pimpinan korporasi dan badan usaha milik negara. Yang saya banggakan adik-adikku dari Society of Renewable Energy ini adalah anak muda peminat eh, energi baru terbarukan adalah mereka yang siap menatap masa depan yang memang jenis energi inilah yang akan menjadi tumpuan harapan bangsa ada yang datang dari jauh luar Jakarta yaitu Surabaya, Malang, Jogja, Solo, dan Bandung, serta tentunya dari Bogor. Kalian adalah anak-anak muda yang hebat, bersemangat, datang ke sini. Luar biasa. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul pada Wording Day dan Green Leadership NEC SC 2023, Red Merdeka dan Society of Renewable Energy. Satu dekade terakhir ini, dunia menghadapi tantangan perubahan iklim dan transisi energi. Kedua isu ini telah menjadi perhatian penting di negeri ini. Pemerintah melakukan berbagai upaya dan melaksanakan banyak program untuk menanganinya, dan di sisi lain, anak-anak muda Indonesia menunjukkan keberanian yang tinggi terhadap isu tersebut. Antusiasme anak-anak muda ini perlu diberi atensi karena generasi mereka ini yang kelak akan mengawal dan mempercepat pelaksanaan program-program terkait isu transisi energi dan perubahan iklim. Merujuk proyeksi internasional renewable energy agensi Irena dan juga organisasi energi internasional lainnya disebutkan pada tahun 2060 diperkirakan ada sekitar 30,2 juta lapangan pekerjaan di sektor ini jadi di sini akan terjadi job creation yang sangat besar pulang yang terbuka lebar tentu harus dimanfaatkan untuk teman-teman bukan hanya anggota SRI tapi juga e, anak muda lainnya untuk e, mencari bekal dan kemudian bekerja di sektor ini mengembangkan sektor ini karena itulah Rakyat mereka menyelenggarakan kegiatan ini dengan tujuan berkontribusi agar anak-anak muda bisa mengembangkan dirinya memiliki leadership dan mengasah ide kemampuan melalui program bootcamp leader dan kompetisi penulisan artikel. Bapak, Ibu, adik-adik, dan hadirin sekalian. Rakyat Merdeka ikut aktif membina SRE, bahkan sejak lahirannya di tahun 2019 yang diini diinisiasi oleh Adinda Zagi Zakana Berian dengan sejumlah anak-anak muda di ITB waktu itu dan kami meminta mengharapkan secepatnya diperluas dengan mengajak perguruan tinggi lainnya dalam alhamdulillah sekarang SRE sudah terbentuk di UI IPB UGM ITS Undip UB UNS Gunadarma Untirta dan 40 perguruan tinggi lainnya. Yang tentu ini merupakan prestasi buat teman-teman founder dan juga teman-teman yang jadi pengurus dan juga arah anggota SRE. Member yang terregistrasi sudah lebih dari tiga ribuan mahasiswa. Dan hebatnya kakak-kakak dari mahasiswa yang sekarang ini, yang sudah lulus, yang sudah bekerja, ikut membina SRI. Memberikan ide-ide cemerlang terutama bagaimana mengembangkan program transisi energi dan bagaimana ikut secara aktif menanggulangi perubahan iklim. Gerakannya juga makin aktif karena sekarang sudah sampai ke tingkat sekolah menengah. Jadi bukan hanya adik-adik mahasiswa, teman-teman di sekolah menengah atas juga sudah mulai diikutsertakan. Khusus mengenai lomba penulisan artikel, ada ratusan karya yang masuk, 50 karya terbaik, akan kita bukukan. Seperti juga lomba yang lalu, kita bukukan. Dan ini akan kita sumbangkan sebagai bahan pemikiran, eh, adik-adik, untuk eh, bisa eh, jadi masukan buat pemerintah, sore ini kita akan mengumumkan para pemenang kompetisi penulisan artikel yang akan meraih Piala bergilir, Menteri SDM, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan karya-karya terbaik akan dimuat di harian Rakyat Merdeka dan diterbitkan dalam bentuk buku oleh RM Books. Apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, yaitu Kementerian, Ling Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta para pendukung lainnya yaitu PT Pertamina Persero, PT PLN, PT Pupuk Indonesia Holding dan Perhutani. Semoga ke depan akan lebih banyak lagi pihak-pihak yang mendukung gerakan ini agar pengembangan energi transisi dan transisi energi, energi baru dan energi terbarukan serta penanganan perubahan iklim berjalan lebih agresif. Selanjutnya kami mengharapkan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Bapak Menteri SDM yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian SDM bisa memberikan arahan kepada kami dan juga teman-teman eh, eh, generasi muda yang ada di sini supaya lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan dan ikut memberikan peran serta dalam pengembangan sekali lagi pengembangan energi baru dan terbarukan serta energi bersih serta lingkungan yang baik dan bersih. Demikian sambutan rakyat merdeka. Salam hormat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.